Selamat sore pemirsa Tribunnews. Hari ini pada Rabu 26 April 2023 atau H+4 perayaan Hari Raya Idul Fitri. Situasi arus lalu lintas di Puncak ataupun di kawasan Puncak saat ini polisi tengah memberlakukan satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Sebelumnya pihak kepolisian menutup dari arah Cianjur Puncak menuju Jakarta cukup padat, sehingga saat ini kepolisian memberlakukan sistem one way satu arah dari arah Cianjur Puncak menuju Bogor dan Jakarta. Nah, situasi saat ini di kawasan Puncak terpantau ramai lancar. Setelah hampir menunggu sekitar 2 jam, arus lalu lintas dari arah Cianjur menuju Puncak atau Bogor, Jakarta dan sekitarnya sempat padat. Namun saat ini kepolisian sudah membuka lajur dari arah Cianjur menuju Jakarta. Pihak kepolisian memperlakukan sistem one way dari arah Puncak menuju Jakarta. Setelah hampir sebelumnya selama 2 jam di kawasan Puncak ini cukup padat dan cukup macet, sehingga saat ini tengah diberlakukan sistem satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Demikian laporan kontributor Kabupaten Cianjur melaporkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.